Kejuaraan Sepak Bola Gala Siswa Indonesia atau GSI tingkat SMP Kota Tanjung Pinang usai sudah pada Sabtu petang. Tim Kecamatan Tanjung Pinang Barat tampil sebagai pemenang pertama GSI tahun 2023 dengan meraih 4 penghargaan. Tim Tanjung Pinang Barat menyandang titel juara GSI tahun 2023 Kota Tanjung Pinang setelah bermain imbang 0-0 saat menghadapi Tanjung Pinang Timur di Gelora Sri Tribuana Pulau Dompa pada Sabtu petang 15 Juli 2023. Sebelumnya di laga perdana Tanjung Pinang Barat menang tipis 1-0 saat menghadapi Tanjung Pinang Kota. Pada pertandingan putaran kedua, Tanjung Pinang Barat mengulang sukses kemenangan 3-1 versus Bukit Bestari dengan modal 6 poin. Pemain Tanjung Pinang Barat berjibaku dengan tim Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Hingga pertandingan tuntas, skor imbang tanpa gol tetap bertahan. Tanjung Pinang Barat pun tampil sebagai juara GSI 2023 Kota Tanjung Pinang dengan nilai 7 poin. Sedangkan Tanjung Pinang Timur harus puas di posisi runner-up dengan 4 poin. Sementara itu Bukit Bestari menerima trofi juara ketiga, serta Tanjung Pinang Kota harus menerima trofi juara keempat. Kegiatan Gala Siswa GSI Kota Tanjung Pinang adalah itu otomatis timnya Pak ya, atau otomatis diseleksi lagi Pak? Iya, bisa saja nanti pemenang meminta bagi pemain yang tidak menang untuk masuk ke badan tim. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Riawati dalam sambutannya sebelum menutup kejuaraan GSI mengucapkan selamat kepada tim dan pemain yang meraih prestasi. Ia juga berpesan agar terus berlatih untuk mengejar prestasi sepak bola. Ini juga semuanya tadinya merupakan wujud kepedulian dari semua pihak dan kepada para siswa untuk berkompetensi baik itu di tingkat kecamatan, tingkat kota maupun tingkat provinsi serta tingkat nasional khususnya olahraga sepak bola ini. Kemudian saya juga mengucapkan selamat bagi tim yang keluar sebagai juara pada tahun ini, bagi tim yang belum berhasil teruslah bersemangat berlatih untuk mencapai hasil terbaik. Semangat terus, jangan pernah. Selain menyandang titel juara GSI 2023 Kota Tanjung Pinang, pemain Tanjung Pinang Barat juga menerima penghargaan lainnya. Gibran, striker Tanjung Pinang Barat, menerima penghargaan sebagai pemain top skor atau pencetak gol terbanyak. Kolbi Kimi Bintana, pemain tengah Tanjung Pinang Barat, juga meraih sebagai pemain terbaik GSI 2023 Kota Tanjung Pinang. Serta Giskal, sang kiper Tanjung Pinang Barat, dinobatkan sebagai kiper atau penjaga gawang terbaik. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.